Oh salah. Halo everyone. Halo semuanya. Halo halo halo. Hari ini saya mau nge-review. Gak usah promo juga. Jadi kemarin ada yang minta review mic yang saya jual. Dan saya kebetulan jual mic Mamen 06. Mic Mamen 06 kayak gini. Mic shotgun. Ini biasa dipakai di SLR. Begini ya. Sebelum saya coba, saya ngebacot dulu sebentar ya. Jadi Mic Mamen 06 ini dia bisa langsung dicolok di HP. Ini gini. Ini bisa langsung dicolok di HP. Jadi kalau misal kabel TRS dan TRIS nya hilang, kalian gak usah ribet beli atau gimana, gak usah panik. Bisa langsung colok ini nih. Oke. Dan kebetulan pas saya belinya itu dia dapet bulu kucing dan ada tasnya juga ya, kantongnya. Jadi ini saya rekam gak pakai mic apapun, langsung bawaan dari HP. Ntar bisa dilihat perbandingannya kayak gimana, ntar kalian semua yang nilai. Oke. Berhubung saya pakai stabilizer ini recordnya, ada tempat buat pasang ininya, jadi saya pasang ininya aja langsung buat buktiin kalian ya suaranya bagus apa enggak. Jadi kalian antara beli apa enggaknya ntar tahu. Ya. Nah, dan ini saya udah pakai mic Mamen 06 nya, jadi terserah gimana kalian pendapatnya, apakah masih sama sama yang tadi saya sebelum memakai mic Mamen, atau suaranya kresek-kresek, banyak suara angin atau suara noise. Soalnya saya juga di sini ruangan ini nggak pengap ya, bukan pengap, maksudnya ada kipas angin. Jadi mungkin ada suara-suara noise yang kedengeran. Tapi ya inilah hasilnya kayak begini. Kalian bisa nilai sendiri. Kalau memang bagus, kuy, belilah. Gak mahal. Kualitas sama kayak Boya BY MM1. Harganya jauh. Ya beda cepet lah, cepet 50. Ya lumayan, cepet 50 kalian bisa beli yang lain. Ya kan. Oke, kalau begitu sekian rasa penasaran kali ini. Berikutnya saya akan review-review barang lain yang mungkin ada di kebutuhan YouTube-YouTube yang enggak terlalu mahal tapi mungkin kualitasnya bisa di mas apa? Kualitasnya bisa bersaing. Oke. See you next video.